dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara ya, bersama AKM. Hari ini benar ya, kami memanggil saksi ya, atas nama Andi Arief gitu ya. Di data kami memang tertulis wira swasta dan wasekjen Partai Demokrat gitu ya. Kami sudah telusuri juga surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan tanggal 23 Maret yang lalu ya, dan sudah diterima di tanggal 24. Alamat yang kami miliki ada di Cikulir ya. Kalau kemudian yang bersangkutan merasa menerima ataupun ada alasan lain, misalnya punya alamat yang lain gitu ya, ya tentu silahkan sampaikan kepada kami, nanti kami akan panggil pulang atau panggil kembali ya. Yang pasti bahwa kami sudah telusuri suratnya di bagian persuratan, surat tersebut sudah diterima ya, di alamat yang kami sampaikan tadi itu Kecamatan Cibulir. Kami ingin juga sampaikan bahwa tentu tim penyidik KPK memanggil yang harus sebagai saksi karena ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan proses penyidikan. Dan diharapkan dengan transaksi, maka perbuatan dari para tersangka ini akan semakin jelas dan terang gitu ya. Sehingga kalau kemudian ada pihak yang merasa tidak ada hubungannya dengan perkara ini ataupun merasa tidak tahu gitu ya, silakan kooperatif hadir dan sampaikan langsung di hadapan teman-teman tim penyidik gitu, sehingga menjadi jelas juga gitu apa yang kemudian ingin dia sampaikan apa setelah kemudian kami panggil sebagai saksi tentunya gitu. Itu ya teman-teman, harap siapapun ketika dipanggil oleh tim dari KPK yang kooperatif hadir, memenuhi panggilan dan sampaikan apa yang dia ketahui, yang dia rasakan, dia alami, dia ada tim penyidik begitu ya. Dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara ya, bersama AKM. Hari ini benar ya, kami memanggil saksi ya, atas nama Andi Arief. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.